Gak ada ya, gak ada Tombstone ya. Masih di strike. Oh ini kayaknya BKB. Oh bang Edu, gue rasa bakal minimal 3 ini Black Hole di tempat ini. Kalau dia ada Black Hole lagi. Ya. Dan ini gak jadi di kontes kayaknya sama EG. Gak jadi di Rosanin maksud gue. Tapi kalau kontes kayaknya dia masih berani. Gede banget. Si Smile AFK di Rosan. Gak jadi bait-bait lucu. Minimal 3 kayaknya ini coy yang dikemanya. Sumpah, ini kayak gue pilih-pilih, ini gue bakal big play cok. Tuh, lihat BKB nih. Kita lihat ya. Lebih jago mekanik masinisnya si XXS apa mulutnya MN nih? Mekanik-mekaniknya nih kan. Lihat enggak sumpah. Ini momen-momen kayak gini di sini tuh paling enak Enigma main. Build up dilempar ke depan Enigmanya paling enak makan spear emang men. Disiram pakai torrent juga dan go of souls. Coming from Orion again Matthew with the global up and goodbye. X-Way dia masih punya satu remnant terakhir rupanya. Terkena salam tapi masih ada Blacking Bar juga. Di belakangnya Whisper udah nungguin. Emang paling enak Enigma BKB dicolong pakai spear duluan. Tapi Matthew udah next level sih. Dia punya vision yang bagus di depan Rospit. Ya enggak disadarin sama Aster dan jadi good opening juga buat Evil Geniuses and again Matthew coy di game ini. Gobble up. Emang iya men, paling enak ya Enigma BKB tuh. Spearnya lebih banyak dari Black Hole makanya. Wow. Aduh, 3 Black Hole minimal tuh ya. 3 Black Hole. Kayaknya lebih ketidak Black Hole sih, bukan 3 Black Hole. Karena yang 3 tuh 3 game esports TV. Oh, diinjek langsung dengan Ogre Seal Totem. Sampai batuk gitu, tersedak gitu ya, men. Gak sumpah, itu... What? Nice banget dari EG, masalah eksekusinya itu. Nice, Enigma yang gak kena tuh. Biasanya Enigma kalau kontra Enigma. Hup, malah. Wow. Gila sih, Whisper. Padahal yang GG si Matthew juga tuh. Tapi... si Whisper juga habis digoblak, kayaknya tadi nggak langsung nge-spear deh. Dia dagger dulu kan, biar spearnya kena ini. Iya. Kena dua juga. Ada mamanya pasti coy. Masa iya nggak ada coy? Gila lu. XXS ya. Hati-hati coy, di-ward. Hey, nggak nge-di-ward dong. Game of True Sight, yep. Dewar ada vision coy dan mau lay di Dewar sekarang dan Arena of the Spirit of Fast Black Hole coming from Axe kadang bisa bertin sekarang dari Rico Lopsos coming from Mone and this is it MN Jinx Pro MN-nya Whisper versus Shatton juga sekarang Remnant Satset XWY gak bisa ditangkap dan Panda berusaha kabur langsung dengan Ogre Seal Totem off on stuff rupanya dan offline toss back salah target guys dan Pandamu berhasil di pick off. Udah kepantau juga nih pakai special overage nya Pekas terus dikejar juga Blink Dagger. Masih ada follow-nya lagi juga ditonjok terkena root. Aeondis dimainkan juga dan kali ini Pekas bertahan menggunakan Blinking Bar Overground-nya dibuka sekarang dan Ultra Kill for XWY. Lihat emang MN tuh 8-11 menit ke depan gitu coy. Masa ya XWY nggak dapat momennya sama sekali Aster gitu kan. Lu lihat XWY langsung Ultra Kill. Thanks Millator aja guys. Ini tuh game Aster. Ini gua enggak lihat gimana caranya mereka kalah. Enigma Black Hole BKB itu late game Aster. Ini carry apapun masalahnya. Itu udah mutlak. Hukum Dota tuh dari zaman dulu gitu. Enigma BKB Black Hole enggak ada yang cancel udah pasti menang late game. Oke. Okay. Ya? Nah. Hukum di Dota ya. Dota di arena itu gimana ini? Enigma-nya enggak kelihatan. Nah, kan XXS udah mulai di kita nggak ngedukung EG, kita hanya ingin ngelihat omongan MN salah offline toss-nya Silence sudah memberikan backup juga dan Black Hole coming from Whisper dengan Blacking Bar gak ada yang bisa nge-cancel malah masuk dari Sapphire-nya juga dan this is it over di overground-nya kopi kapal Kunkka dibuka juga sama Pekka sekarang dan Ember Spirit berhasil terkena stun masih ada Fraser Shard-nya lagi juga dan Blacking Bar bakal diaduin lagi dengan Slide Office toss back Never Dead Prophet ke belakang dan kali ini Ember Spirit dari XWY berhasil kabur dengan Remnant yang dia punya juga X-Mark yang bagus banget rupanya dari Pekka ngejambak pulang Ember Spirit berhasil di pick off masih punya buyback dan Remnant coming back from XWY masih ada Spear juga berhasil memberikan stun tapi gak ada yang bisa ngelawan lagi dari Shadow Fiend Money nobody can beat this man. Yup, and that's the fight teamwork untuk Evil Geniuses. Wow. Pendukung MN, lu lihat ya. I came from the future, bro. 8-11 menit ke depan coy MN ini. Dia udah bisa ngelihat. 8-11 menit ke depan itu. Global Siren ini gua yakin si XXS lagi kayak Seb lu tau kan Seb yang itu, yang posenya gitu yang tahu kan? Oh iya.
lagi inin kuping ya. Iya ya kuping kayak itu tuh. Nah, harusnya Emen udah bener, cuma emang asurnya aja nggak bisa main. Waduh. Heran tim gini bisa masuk Major, mending kasih aja lebih pantas aja ya pendukung Emen ya. Pendukung sih dukung. Iya, Andai udah buka ultimate-nya juga, Death Prophet udah buka Exorcist, Mutter Side of Ice, dibuka langsung aja karena Shadowfin, Monet diberhasilkan stunnya dengan Spear of Mars, Serral mungkin aktif bakal ngasih chain stunnya lagi, Enigma berhasil didapatkan juga, dan kali ini Spear of Mars ngasih stun Eel Scepter dari si Amis sedikit terlambat, dan ada Shadowfin dari Monet yang bakal dipepetin terus coy dengan Exorcist, dan juga Spear Siphon Black Hole coming from XXS, tapi Monet masih respawn time dengan Aegis of Immortal, dari mana follow up damage-nya, tapi masih dari Fresher Orb mungkin yang bisa diaktifkan, dan that's the damage from Recom of Souls-nya, coming from Monet, double Recom of Souls, and goodbye! Si Small Brothers lebih kemudian baik, Ash harus ngejatohin Divine Rapier-nya juga, and goodbye Pandamu. Team wipe harusnya, dan GG is already called for Aster. Thanks me later guys. Thanks MN later guys. Odrat Dota, dan gua bilang hukum alam tuh gak bisa dilawan. Enigma late game gak cancel, udah. Wow. Berarti game 3 Enigma ban. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Gak ada cancelnya doang sih itu. Dan carry-nya masalahnya melee no. Kalau carry-nya range masih ada chance. Carry melee udah. Udahan. Oh crouch-nya guys, crouch-nya lemas coy. First blood coy. Famos. Pegang pala kan si Smile Pandamu udah pegang pala tuh. Udah pusing banget. Nah ini bener juga jinx-nya Emen ya. Kedengerannya sampai sana men jinx lu men. Kalimat-kalimat tuh, kata-kata lu kedengerannya sampai sana coy itu. Gue juga harus tadi dengerin Emen ya. Wow. Emen of Silence. Master get the game number 2. Pantes lu di farewell sama Aerowolf, man. Rabin Dome, bang. Itu lebih ke farewell diri sendiri itu ya, betul. Iya. Thank you sama Matthew, ya. Matthew nih. Ngasih speech untuk tim Whisper. I'm trying my best, bro. Ya, emang enggak bisa katanya. Anjir, tadi referensinya kan Bayashi Genzo nih, Wei Genzo. Wei Genzo coy. Dubbing lagi no, uset. Dubbing lagi, dubbing lagi. Gaber gue lama-lama nih. Chill guys. Minum dulu, ini kan lagi minum. Keselak lagi lah, met. Baru mau di dubbing kan susah tuh, udah dubbing keselak. Chill guys. Minum dulu, ini kan lagi minum. Keselak lagi lah, met. Baru mau didubbing kan susah tuh, udah dubbing keselak. Ohek, jir.